pelabuhan Beirut umpama Padang Jarak, Padang Tekukur. Kunjungan setiausaha kesihatan Amerika Syarikat ke Taiwan marak ketegangan hubungan Washington-Beijing. Berpunca daripada bahan kimia amonium nitrat, letupan besar di pelabuhan Beirut mengakibatkan sekitar kawasan kejadian ranap sama sekali, ibarat padang jarak padang tekukur. Setakat ini sekurang-kurangnya 100 orang terbunuh manakala lebih 4,000 cedera. Dianggarkan sekitar 250,000 hingga 300,000 penduduk hilang tempat tinggal. Hari ini dunia dikejutkan dengan berita dua letupan besar menggegarkan Beirut, Lebanon. Ia memberi tamparan hebat ketika negara berkenaan turut bergelut dengan penularan wabak COVID-19 dan krisis ekonomi. Visual yang memaparkan detik tragedi, mangsa dan kerosakan itu menutup berita dunia hari ini. Kekal setia bersama Berita RTM, Malam Masai Jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Muhammad Syah Musa, selamat malam dan kita jumpa lagi.